Too many thoughts on my mind, I can't sleep at night, so I just keep writing. Halo teman-teman, aku sekarang punya kucing, namanya ini Popon, dan ini siapa ya, lupa channel saking banyaknya. Popon, Adel, dan mamanya. Dan ini kucing ini lupa, soalnya udah setahun enggak ketemu. Namanya si Boboy. Pinter ya makannya ya. Tapi ini yang hitam sengaja saya kasih peci karena dia sekarang lagi alim ya. Sekarang dia sedang Black kan sudah tobat, dia sudah tidak nakal lagi. Jadi saya kasih dia apresiasi dengan pecinya yang sangat indah dan unik, tidak ada yang mempunyai. Lihat aja kucing satu lagi tidak punya, kucing ini tidak punya. Si Adel tadinya baik, sekarang jadi agresif. Dan si Boy ini nggak berubah, dia tetap aja galak ke semua manusia ataupun sejenisnya. Tapi inilah yang sekarang berubah ya, Eblek. Si Eblek sekarang sudah jadi anak yang rajin, patuh kepada semua orang yang ada di sini ya, Black ya. Jangan nakal lagi ya. Oke, sekian dari kami pencinta hewan. See you. Masuk. Mari kita tidur anak-anak. Jangan ngelamun nih, tidur Pon. Tidur yuk, udah malam yuk. Gak boleh nakal ya. Kalau mau keluar nanti aja keluar, udah malam. Tidur. Ya semuanya selamat tidur, udah saya duluan tidurnya ya. Kalian tetap di situ aja. Dan ini adalah kucing aku yang bernama Tompel. Dia sangat sayang sekali karena sering aku kasih makan. Makannya adalah ikan, ayam, sambal, dan nasi uduk. Dia suka juga bakwan dan bala-bala. Hah? Iya. Bala-bala itu adalah semacam gorengan yang dibentuk dari bala-bala. Ini adalah Popon. Dia suka sekali tidur di meja. Dan uniknya, dia selalu suka belajar membaca buku. Yang isi bukunya itu tentang masakan-masakan Padang, hutang-hutang orang. Dan juga dia suka melihat nasi simpang raya. Apa? Simpang raya. Iya dong, dia suka sekali nasi simpang raya karena kita membuat rumah makan di simpang raya. Oke, kita lihat aja ya si kelakuan si Popon ini yang suka sekali tidur di atas meja. Iya, betul sekali. Popon ini selalu suka bunyinya prut. Dan wangi sekali. Pokoknya lihat saja nih, dia tidur di etalase padahal kita mau buka warung, dia malah tidur di sini. Ini bukan boneka teman-teman, ini asli kucing. Cuman dia sedang jadi boneka tuh kan, bergerak kan, apakah dia akan bangun? Kita lihat aja ya. Boy, bangun Boy. Boy, saya mau dagang Boy. Bangun dulu nak, bangun ya. Ya pintar, dah. Was, mau naruh sambal. Enggak tidur, karena dia semalam sudah berburu, jadi tidak ngantuk. Yuk, kita lihat yang lain yuk, semua udah pada tidur. Nih, satu tidur di sini. Black. Ya, mereka ini suka suara musik ya. Nih, jadi kalau ada musik, mereka tidur semua. Ada lagi nih. Ini Boboy. Ada lagi nih. Nih ada Adel tidur sini. Ya teman-teman, mereka emang suka tidur sembarangan, walaupun di jalan ataupun di tempat kursi begini dia tidur sembarangan karena dia sudah merasa nyaman dengan rumahnya sendiri. Padahal ini bukan rumah, ini warung. Tapi mereka pada tidur semua. Oke. Ini mereka sudah mimpi. Yaudah, selamat tidur. Dia lagi sayang-sayangan ternyata sama adeknya ya. Iya, emang begitu dia sukanya. Ini Adel. Aduh, ini kok nggak sadar ya, udah pada mati ya. Aduh. Jangan digituin, kena. Kamu suka amat sih main di solo kan? Ya udah, adem ya kalian. Tapi ini masalah tidur apa nggak takut terinjak ya? Ini apa lagi? Ya ini nih, lihat tuh. Jangan diinjak. Dia nggak tahu diinjak karena dia udah tahu kaki kita ini punya mata.
mata kaki. Ya itu mata kaki. Ya udahlah, selamat tinggal dan saya ingin masuk dulu ya, boy. Ya udah. Ya udah iya. Ya udah iya. Main disolokan. Ih. Ya tuh, abangnya tuh udah tidur tuh. Masa ini belum tidur? Gimana ceritanya nih? Apa harus di sembelih nih kucing nih? Hey. Del. Waduh, udah saya naik. Rok. Ya, Mama. Mama, yaudah. Dia sudah berhasil keluar dari solokan. Ingin makan gorengan ternyata pemirsa. Yaudah, kamu makan di sana, gorengan. Kalau ini namanya si Alex. Ini namanya si Boy. Ini yang suka main di solokan namanya si Adel. Sukanya main di solokan. Mereka bertiga adalah adik kakak. Tapi yang ini adopsi. Tanya makan rumputan. Halo Pon, lagi ngapain Pon makan rumput ya? Ini termasuk hewan herbivora ya, karena dia suka makan tumbuh-tumbuhan dan daging-dagingan. Dan ini adalah mama sama anak. Wih, jangan makan itu, yuk pulang yuk, pulang yuk Pon, pulang yuk Pon, yuk pulang yuk Boy, pulang yuk Boy, yuk pulang yuk. Ini kita makan. Tuh dia udah duluan menyamperin piringnya sendiri. Waduh, ada si hitam. Tuh. Tuh makan. Makan. Sok, makan. Tuh udah dikasih tuh. Ini yang suka makan-makan nih. Bukan makanan kamu itu, makanan si Popon. Wah, enggak mau dia makan. Ini dia suka main-mainnya ke sini. Boy, 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 sini. Nih jangan itu turun, turun, turun nggak? Aduh. Oh yang ini sukanya mainnya sini. Kadang ini sukanya main sini. Aduh, ini galak sekali pemirsa. Jangan di situ, mainnya jangan di situ. Kamu ya suka main di sini ya, ternyata. Aduh, susahnya punya kucing liar ya. Mainnya asal, padahal ini tempat payung kita. Lama-lama rusak nih, Boy. Tidur. Bobo. Cuman kalau zaman Pak Soeharto, kalau zaman Jokowi, cuman oh banyak musibah. Kumpul Apindo ya. Ya itulah, setiap presiden pasti ada tantangannya, Bang. Abu Rizal Bakri kenapa itu? Apindo juga ya. Bangkrutnya kenapa dia? Jadi si Bobo ini suka apa? Memasak. Memasak apa aja? Rendang. Ayam. Ayam. Terus cincang. Sambal. Sambal apa? Sambal ijo apa sambal merah? Sambal merah. Nah, jadi si Popon ini tiap hari makannya sama apa aja, Rif?
Sama semua pindang jerapah, sama sop kancil, sama bubur tukiyong, sama juga sop komedo, dan juga jeroan kutu. Iya kan? Iya. Iya, jadi kita selalu mengasih makan yang terbaik. Baik. Ya udah, dadah. Semua kucing kucing sudah berkumpul, saatnya kita tidur. Dadah kucing, yuk tidur. Selamat tidur ya.